Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulum syidarain. Amin. Wa amma rasulu alaihi salatu wassalam, adapun para rasul alaihi salatu wassalam, wajibu fi hakim, maka wajib pada hak mereka as-sidqu, jujur, wal amanatu, dan amanah. Wa tablighu ma umiru bi tablighi lil khalqi, dan menyampaikan apa yang mereka diperintahkan dengan menyampaikannya kepada makhluk. Hadza ini huwa nau'u tsani, macam yang kedua, mimma yajibu, daripada suatu yang wajib, alal mukallafi, atas mukallaf, ma'rifatuhu, ini oleh mengetahuinya. Jadi wajib kita tahu wahwa, dan bermula dia, ma, yaitu sesuatu ya ta'alaku, yang berkaitan bi rusuli, dengan rasul alaihi wassalatu wassalam. Wahwa ma yajib, yaitu apa yang wajib fi hakim, pada hak mereka. Wa ma yastahilu, dan apa yang mustahil. Wa ma yajuz, apa yang boleh. Fa yajibu, maka wajib fi hakim, pada hak mereka. Salah sifatin, tiga sifat. Ini orang mukallaf mesti tahu. Wah, ya sidqu, itulah jujur, benar. Ai kaunu jami'i ma balaghuhu anillahi muwafiqan lima fi nafsil amri. Artinya keadaan seluruh apa yang mereka sampaikan akan dia dari Allah, sesuai kepada apa yang pada hakikatnya, diri perkara hakikatnya. Wal amanatu, amanah itu, wahya itu kaunu, keadaan mereka. La yasturu anhum mukhalafatun, tidak timbul darinya oleh menyalahi. Jadi enggak ada itu nyalain. Nabi enggak ada nyalain perintah Allah. Sawa'un kanat muharramatan au makruhatan, sama saja diharamkan atau makruh. Enggak ada perbuatan Nabi yang haram, makruh, enggak ada. Wa tablighu, dan tablighu huwa din, itu adalah tablighu annahum, bahwasanya mereka wasalu lil khalqi jami'a, mereka menyampaikan kepada makhluk seluruh ma amarallahumullah ma amarahumullah bi salih ilaihi wa lam yaktumu minhu kharfan. Mereka itu menyampaikan kepada makhluk semua apa yang Allah perintahkan mereka dengan menyampaikannya kepada mereka, dan mereka tidak menyembunyikan satu huruf pun. Wa yastahil wal mustahil fi hakim, pada mereka alaihi salatu wassalam, addadu hadhi sifati, lawanan ini sifat-sifat. Wa hiya al-kazib, yaitu dusta, Nabi enggak dusta. Wal khiyanatu, khianat bi fi'li syai'in mimma nuhu anhu, dengan melakukan sesuatu darinya, dari sesuatu yang dilarang mereka anhu darinya. Nah, tahrimin aw tarakatin, dengan larangan haram atau makruh. Wa kitman syai'in mimma umira bi tablighi lil khalqi, dan menyembunyikan sesuatu daripada apa yang mereka diperintahkan dengan menyampaikannya kepada makhluk. Hadza huwa al-qismu tsani, ini bagian yang kedua. Minal aqsami salasati, daripada bagian-bagian yang tiga. Allati, yang yajib wajib ala al-mukallafi, atas mukallaf, ma'rifatu, oleh mengetahuinya. Fi akhir rusul, pada hak rusul alaihi salatu wassalam. Wahu, dan dia itu, ma yastahilu, apa yang mustahil fi hakim, pada hak mereka. Wahu wa salasu sifatin, itu ada tiga sifat. Ya. Salasu sifati, ada di salasatil wajibati. Itu ada tiga sifat lawan-lawanan sifat yang wajib. Wahya, dan bermudia al-kazibu dusta, wahwa, dan itu adamu mutabakatil khabari lima fi nafsil amri. Itulah tidak ya sesuai dengan berita bagi apa yang pada diri amr, dari perkara dusta. Dusta enggak sesuai dengan berita. Wahya didusidki, itu lawanan jujur, benar.
wal khianatu didul amanati khianat lawanan amanah wal kitmanu kitman didul tablighi lawanan tabligh. Wa yajuzu boleh fi hakim pada hak mereka alaihi wassalatu wassalam mahuwa sesuatu yang dia itu minal a'radil basyariyati sifat-sifat kemanusiaan allati la tuaddi ila naqsin yang tidak membawa kepada kekurangan fi maratibihimul aliyati kal maradi wa nahwi pada martabat-martabat yang tinggi seperti sakit dan sumpah menyeri Nabi sakit, kita sakit Nabi juga sakit. Haza ini huwal qismu salisu itu bagian yang ketiga minal aqsami salasatil matlubi ma'rifatiha boleh jadi mudah pilih atau ma'rifatuha boleh juga jadi naibul fa'il matlub. Ini itulah bagian yang ketiga daripada bagian yang tiga yang dituntut ya mengetahuinya fi akhir rusul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahu dan itulah maya juzufi hakim apa yang boleh pada mereka. Fahtu riza lalu dikecualikan bila a'radi dengan a'radnya. An sifatil uluhiyati daripada sifat-sifat ketuhanan. Fala tajuzu ala rusulim maka enggak wajib, maka enggak boleh atas rasul. Ya. Li'annal hadis karena ya, yang baru la yattasubil qadimi tidak bersifat dengan yang qadim. Khilafan di Nasara dan hanya bagi orang Nasara qabbahumullah taala fi qaulihim bil ittihadin. Ya, semoga Allah mengkejikan mereka pada perkataan mereka dengan ittihad. Menjadi satu. Menjadi satu. Orang Nasara ini. Jadi Tuhannya ada tiga, tapi katanya tiga itu adalah satu. Kumaha. Itu namanya pinter, pinter ngeles ya. Wa qaulan perkataannya al-basyariyatu ihtirazan itu pengecualian ya. Al-basyariyati ya. Perkataan al-basyariyat itu pengecualian anis sifatin malaikati daripada sifat-sifat malaikat fa innahum fa innaha karena sesungguhnya dia la tajus enggak boleh alim atas mereka. Maka berkata allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim bihimul aliyati tidak membawa kepada kekurangan pada martabat mereka yang tinggi ihtirazan itu pengecualian amma dari sesuatu nuhya yang dilarang anhu darinya kal kadzibi seperti dusta ya Nabi enggak dusta. Wa kufri kufur wa nahwi zalika dan sumpama itu. Wa qala perkataan fi maratibihim pada fi maratibihim ai manazilihimul aliyati. Kedudukan-kedudukan mereka yang tinggi. Jadi Nabi memang bersifat kemanusiaan tapi tidak sifat yang membawa kepada kerendahan. Gitu. Summa ya masala zalika bil amradi wa nahwi wa nahwil maradi wa nahwil maradi ka ya kan nikahi wal akli wasyurbi kemudian memisalkan ia akan demikian itu dengan sakit-sakit dan seumpamanya dan seumpama sakit seperti nikah. Nabi juga nikah. Ini kalau ada orang enggak mau nikah bohong. Kenapa? Karena pengen nikah adalah fitrah. Ya. Kalau ada orang enggak mau nikah, enggak kawin. Bohong itu kira-kira. Bohong. Pasti orang pengen nikah. Kenapa? Karena itu fitrah. Dia kalau orang bilang kagak nikah, ini boleh jadi di luar dia nikah, ya, di luar dia kawin. Enggak ada yang itu fitrah. Fitrah manusia. Wal akli dan wal akli makan, wasyurbi minum. Nabi minum, Nabi makan,
Nabi kawin juga sama nikah Nabi. Yang halal, ya. Sama kita yang halal gitu. Kalau ada bilang orang kagak nikah, ya ini nggak nikah-nikah tuh. Umpama nggak boleh itu belum tentu. Ya. Ya. Kecuali 1-2 orang seperti Imam Nawawi, ya, itu benar. Kenapa? Ada buktinya. Karangannya banyak, sibuk dengan karangannya. Ada yang menulis sampai 660 karangan. Sampai segitu. Berarti apa? Kerjanya begini aja udah. Ini mengkritik orang Nasara, ya. Wallahu a'lam bishawab.